Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi bakwan jagung. Okey, berikut merupakan bahan yang saya gunakan, iaitu bahan utama, iaitu jagung yang masih mentah. Ha, ini bukan rebus ke apa ke, tak ada, masih lagi mentah. Tapi sebenarnya makan gini je dah manis ini jagung ni. Ni saya nak kupas dululah kulit dia, buanglah bulu-bulu tu. Jadi untuk hari ini, saya akan guna satu saja jagung tu. Sebab saya akan buat dalam kuantiti yang sedikit saja. Jika anda nak buat dalam kuantiti yang banyak, boleh doublekan. Ha, ni kemudian saya nak potonglah jagung tu, ambil bahagian jagungnya lah. Ha. Sebab kalau nak kupas biji-biji leceh, jadi kita guna pisau. Nah, siap dah pun. Jadi bagi memudahkan masa kita menggaul, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu ni, saya juga menggunakan daun bawang dan juga daun sup. Lalu saya potong-potong. Kemudian, saya gunakan 2 helai daun limau purut. Jangan lupa masukkan garam sesuai selera. Kemudian, penyedap rasa ni bagi yang gunalah. Lalu boleh letakkan kaldu. Ataupun, kalau tak ada boleh letak cube lah. Cube ayam ke, cube ikan bilis ke, bergantung pada selera masing-masing. Lalu gaul. Sebelum tu, di sini saya nak tumbuk dulu bawang merah dan juga bawang putih. Bawang putih tu lebih kurang 4 ke 5 biji dan bawang merah tu separuh saja. Kemudian rencah yang telah kita tumbuk tadi tu, saya akan gaulkan dengan kita punya jagung ni. Lalu saya juga menggunakan 2 sudu tepung ubi. Saya juga menggunakan 5 sudu tepung gandum. Saya juga tambahkan potongan cili. Ni kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi saya suka pedas, jadi saya letak. Dan juga 1 biji telur. Kemudian kita gaul rata ke semua bahan tersebut. Ha, ni saya tak ada guna setitik air pun. Ni kita gaul-gaul dia sehingga dia punya adunan menjadi. Nah, kalau dah tercampur rata, dia akan jadi macam ni. Jadi dah tak perlu air lagi dah. Ni saya juga tambahkan sedikit cili paste bagi pedas-pedas dan cantik warnanya. Nah, dah pun tercampur rata. Sekarang mari kita ke langkah yang seterusnya. Tuangkan minyak menggoreng dan panaskan minyak. Kemudian ambil adunan yang telah kita campur rata tersebut. Lebih kurang 1 sudu macam tu. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan adunan tersebut. Goreng sehingga garing dan juga warna bertukar kekuningan. Jangan lupa balik-balikkan agar ia masak dengan sekata. Nah, seperti anda boleh lihat, saya punya bakwan dah pun jadi dia. Warnanya dah bertukar, dah garing. Kalau macam ni dah boleh matikan api, angkat dan toskan. Tapi jika misalnya ada lagi, adunan bolehlah lanjut goreng. Ni saya dah nak mula angkat dan toskan. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan bahan yang digunakan? Juga bahan asas yang biasa di dekat rumah. Wah, ini masa pertama kali saya cuba semasa rakan saya daripada Indonesia bagi resepi. Sedapnya. Jadi pada akhirnya saya berfikir tak jadi masalah jika saya kongsikan resepi yang lazat ini kepada anda semua. Garing, manis, masin, secukup rasalah, betul-betul menggoda selera. Bye-bye.